Keempat-empat suspek yang ditangkap mengaku menganggotai sel Wolfpack pengganas Daesh serta bersedia untuk melancarkan serangan di Malaysia pada minggu pertama bulan Ramadan bagi membalas dendam terhadap kematian Muhammad Adib Muhammad Kasim yang terkorban selepas cedera parah dalam insiden rusuhan di Kuil Sri Maha Mariaman Sivil, Petaling Jaya pada 26 November yang lalu. Selain daripada itu, sel ini juga telah merancang untuk melakukan operasi pembunuhan terhadap personaliti-personaliti yang berprofil tinggi yang mereka tuduh tidak memperjuangkan dan baliknya menghina Islam. Butir-butir pengenalan empat orang suspek yang telah berjaya ditangkap. Yang pertama pada 5 Mei di Kuala Prang, Terengganu, melibatkan seorang lelaki tempatan yang juga merupakan ketua sel pengganas berusia 34 tahun dan bekerja sebagai buruh binaan. Suspek adalah mastermind yang telah merancang untuk melakukan operasi pembunuhan dan serangan ke atas tempat-tempat ibadat agama Kristian, Hindu, Buddha dan pusat-pusat hiburan di sekitar Lembah Klang. Dan tangkapan ini juga membawa kepada kejayaan merampas pucuk pistol jenis CZ 9mm bersama 15 butir peluru dan 6 batang improvised explosive device.